MNC Bank pada 15 Oktober 2018 ini merayakan hari ulang tahun yang keempat serentak di seluruh Indonesia. Khusus hari ini, di MNC Bank Kantor Cabang Batam Kepulauan Riau, semua nasabah yang melakukan transaksi juga diberikan jamuan makanan ringan sebagai tanda terima kasih atas kerjasamanya. Selain itu, selama sebulan akan diberikan berbagai hadiah bagi ratusan nasabah baru. Kepala MNC Bank Kantor Cabang Batam, Daniel, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat atas kepercayaannya untuk bertransaksi keuangan di MNC Bank. Dalam masa 4 tahun ini, jumlah nasabah dan transaksi yang dilakukan semakin meningkat. Apalagi saat ini MNC Bank semakin mengembangkan berbagai aplikasi yang berbasis IT untuk memudahkan berbagai transaksi. Pertumbuhan MNC Bank dalam ulang tahun yang keempat ini sudah growth bersama nasabah dan sudah mengembangkan dengan menjadi digital banking. Contohnya sudah ada yaitu internet banking, mobile banking, kemudian banyak aplikasi-aplikasi lain seperti punya celengan, punya rumah, dan lain-lain. Kemudian MNC Bank bersama nasabah juga sekarang saat ini waktu adalah tinggal landas untuk tumbuh. Pencapaian target yang kami capai di Batam ini sudah cukup mencapai sekitar 10-15% dari tahun sebelumnya. NPL yang kami jaga itu sudah cukup baik. Meskipun terbilang baru, pelayanan yang profesional MNC Bank sudah setara dengan bank lain, baik tabungan, pinjaman, dan pengembalian pinjaman. Salah seorang nasabah, Robin Goh, mengaku sudah menjadi nasabah sejak awal keberadaan MNC Bank. Pelayanan yang cepat dan mudah membuatnya semakin percaya untuk melakukan berbagai jenis transaksi, baik atas nama pribadi maupun perusahaannya. Bahkan, Robin juga sering mengajak rekannya untuk bertransaksi di MNC Bank agar kegiatan usahanya juga berjalan dengan lancar. Sejak kerja di PP, BRM, bahkan juga pakai organisasi, sampai sekarang juga. Jadi ya, pelayanannya sih bagus, cepat, ya begitu lah. Kemudian sih, pelayanannya cepat. Cepat ya? Iya. Cepat, depan lah gitu. Biasa kalau misalnya minta proses, ataupun misalnya payroll untuk karyawan ya, cepat. Hingga kini, MNC Bank Batam telah memiliki sekitar 3.000-an nasabah dari semua jenis pelayanan. Program tabungan andalan yang menawarkan berbagai kelebihan saat ini adalah punya celengan. Sedangkan bagi nasabah pengguna ATM, tidak akan kesulitan untuk melakukan transaksi dengan beberapa mesin ATM yang ada, serta sudah tergabung dengan gerbang pembayaran nasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Terbata TV, Salam Terbata.